Iman TV Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pacinda aliman Semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Benteng Apa yang ada dalam benak kita kalau kita berada dalam sebuah benteng Benteng yang kokoh Benteng yang akan menyelamatkan seorang dari serangan musuh. Benteng yang menjanjikan keamanan dan ketentraman. Dan seterusnya. Pecinta iman yang dimulakan Allah Subhanahu ta'ala Ya, benteng. Tapi ingat. Betapapun manusia tinggal di sebuah benteng yang kokoh. Mustahil dia bisa lolos dari yang namanya kematian. Ya, kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin musayyada." Di kalian berada, kalian pasti akan didapati ditemui oleh kematian walaupun kalian berada dalam benteng yang sangat kokoh. Nasallallahu alaihi wa Pecinta dalam iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia ketika dia memiliki harta, ketika dia memiliki istana, ketika dia memiliki penjaga-penjaga yang setia, dia lupa akan hakikat dirinya sebagai seorang manusia. Dia melampaui batas dalam ucapan tindak tanduk, sikap perangai, dan yang lainnya seakan-akan dia adalah raja dan dia akan hidup selamanya. Apa kata Allah tentang kehidupan manusia? Siapapun mereka, walaupun mereka memiliki pasukan, memiliki istana yang kokoh, memiliki harta yang banyak untuk menopang kehidupan yang diinginkan untuk abadi, serta selamat dari kematian. اللَّهُ اتكن قل كتقال محمد ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم يرد ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فانبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون apa kata الله كتقال لمحمد قدما mereka sesungguhnya Dia pasti menemui kalian. Suatu saat pasti menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui rahasia kalian. Apa yang apa yang disembunyi oleh kalian? Apa yang kalian ucapkan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang tersembunyi dalam hati kalian? Allah akan membongkarnya. Kata Allah, Allah akan memberitakan semua apa yang telah kalian lakukan. Maka jangan pernah ketika kita dalam keadaan yang paling lapang. Kita seakan-akan selamat dari segalanya. Betapa banyak kita saksikan raja-raja yang meninggal di dalam istananya. Padahal pengawal-pengawal setia setiap, siap setia untuk membelanya. Berapa banyak orang-orang kaya terkujur dalam baringan kematiannya. Padahal seluruh harta menopang segala bentuk alat medis termodern untuk menopang kehidupannya. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan bila kematian telah datang la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila telah datang kematian mereka, mereka tak akan mungkin bisa memujukannya barang sejenak atau menunda-nunda tak akan mungkin semua sudah menjadi ketetapan di Allah Subhanahu wa taala semua yang bernyawa pasti akan mati dan dikatakan inna bana adam wa in talat salamatuhu yawman ala, ala alatil hadba mahmulu Sesungguhnya setiap anak manusia, walaupun usianya panjang, dia selamat dari berbagai macam musibah yang mengancam. Suatu hari dia akan terbaring di atas keranda digotong ke tempat pemakamannya Pecintaan iman semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita dengan kematian kita? Siapkah kita dengan kematian yang memutuskan seluruh angan-angan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakamkan sesosok jenazah Kata Rasulullah SAW, Akfiru min zikri hadimin lezzat. Aku bakal Rasulullah Wasallam Perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan dunia seperti ini. Dialah penutus angan-angan manusia. Dialah pemutus segala yang menjadi ambisi manusia. Makanya Allah mengatakan, Wa innama tuwafuna ujurakum yawmul qiyamah. Dan sungguh kalian akan dibalas oleh Allah amalan amanan kalian di akhirat kelak. Faman zuhzi Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka, wa udkhilal jannata faqad Lalu kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Diselamatkan dari neraka Allah, dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz. Sungguh dia adalah orang yang beruntung dengan sebenarnya. Dia adalah orang yang selamat dalam kehidupan yang sebenarnya. Dan Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah yang namanya kehidupan dunia itu melainkan kenikmatan yang itu. Kenikmatan yang menipu, maka jangan tertipu dengan benteng yang kita miliki dan kekuatan yang kita miliki. Allah Maha Besar. Allah Maha Dahsyat kekuatannya. Kalau kita tak mampu melawan malaikat kematian, maka jangan menyombongkan diri di dunia ini. Kematian pasti akan menjemput, maka bersiaplah. سمك الله سبحانه وتعالى من بكرة توفيق قبل جهة وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ال